بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فان اصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين والمسلمات الاخوه والاخوات Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh Atas nikmat dan hidayahnya Sehingga di malam hari ini Kita bisa berkumpul kembali Ya Salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Salin nasihat menasehati Dalam kitab Allah Subhanahu wa taala demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya dan nasihat inilah yang dengannya orang-orang beriman mengambil manfaat Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin Berilah nasihat dan berilah peringatan Karena sesungguhnya peringatan dan nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Innamal mu'minun alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Idha dhukirallahu wajilat kulubuhum. Apabila disebutkan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maka bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan dari ayat-ayatnya, maka bertambahlah dari keimanan mereka. Maka ciri orang-orang yang beriman di antara cirinya, ya, mereka senantiasa melakukan nasihat-menasihati di antara mereka. Baik di malam hari ini, alhamdulillah, kita akan membaca ya mukaddimah yang ketiga pendahuluan penulis rahimahullah taala yang ketiga dari kitab al usul as salasa atau kadang juga disebut salah satu usul ya telah berlalu kita jelaskan ringkas terkait tentang pendahuluan yang pertama ya tentang kewajiban mempelajari empat perkara kemudian telah berlalu juga bersama kita pembahasan tentang pendahuluan yang kedua terkait tentang tiga hal, tiga perkara yang wajib diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Masih ingat ya, pendahuluan yang ketiga? Apa yang kedua ya? Pendahuluan yang kedua itu berkaitan tentang apa? Rububiah, ketaatan wajibnya taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Dan yang ketiga, pembahasan tentang al-wala wal-barok. Ini kita sudah uh, baca. Yang ketiga ini terkait tentang al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Coba dibaca ulang. Siapa yang baca? اقرا امام يا بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليك قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم ارشدك الله لطاعته لطاعته ان الحنيفيه بله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما انا يعبدون يوحدون واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا طيب جزاك الله خيرا وبارك فيك قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم ارشدك الله لطاعته علم الى كته الى سمو الله سبحانه وتعالى سننتاسا memberikan ar petunjuk kepadamu litaat-atihi untuk senantiasa taat kepadanya. Annal hanifiyyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishallahu din. Bahwasanya al-hanifiyyah itu ya, agamanya Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Iya, mukhlishallahu din. ya, dengan penuh keikhlasan. Ya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas maka dengan inilah yaitu dengan keikhlasanlah Allah Subhanahu wa taala memerintah seluruh dari manusia wa khalaqahum laha dan menciptakan mereka karena perkara ini kama qala ta'ala sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala وَمَا خَلَقْتُ insa illa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian kata Syekh وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ Dan arti dari kata ya'budun, menyembah adalah yuwahidun, mentauhidkanku. Sebentar kita akan jelaskan. Wa a'zhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Sebesar-besar perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya adalah tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadati. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa a'zhamu ma nahaha anhu asyirk. Dan perkara yang terbesar yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Yaitu beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Ya, wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Berdoa beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Dan beribadalah kalian hanya kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali kalian mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini terjemahan dari apa yang kita akan baca malam ini. Dari Muqaddimah yang ketiga. Ya, ikhwanifiddin wa fillah rahimani wa rahimakumullah ya secara umum ya mukaddimah yang ketiga ini dia akan menjelaskan Syekh rahimahullah taala akan menjelaskan pembahasan tauhid al uluhiyah diulang kembali ya, padahal tauhid al uluhiyah itu sudah disinggung di mukaddimah yang kedua ya di pendahuluan yang kedua di poin yang kedua ya tentang apa tauhid al uluhiyah tapi di sini syekh sebutkan yang pertama tentang al hanifiyah sebentar kita akan jelaskan apa itu makna al hanifiyah yang merupakan agama ajaran nabi ibrahim alaihi salam ya ya jadi dipahami dulu secara global Bahwasanya Syekh rahimahullah ta'ala mendatangkan pendahuluan yang ketiga ini ingin menjelaskan atau ingin mengulangi tentang Tauhid al-Uluhiyah. Yeah. Di sini terdapat isyarat yeah, bahwasanya apa? Syekh dalam buku ini menekankan tentang apa? Tauhid al-Uluhiyah. Kenapa? Karena di situ... Terdapat niza perseturuan antara nabi sosalam dengan kaum musyrikin, bahkan perseturuan antara para nabi dan rasul dengan kaumnya. ya Terkait tentang tauhid al, al uluhiyah tauhid ibadah, tapi kita lihat satu persatu dari ucapan Syekh rahimahullah Ta'ala. Kata beliau rahimahullahu taala, "I'lam arsyadakallah." Ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu arsy petunjuk. Ya, petunjuk itu arsy itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Al-istiqamatu ala tariqil haq. Dia istiqamah di atas jalan yang lurus. Istiqamah di atas apa jalan yang lurus itu, namanya apa? perus petunjuk hidayah. Jadi, di sini Syekh mengatakan, "Ilmuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu erus untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Iya, terdapat di dalamnya penggabungan, ya, ucapan Syekh di sini, penggabungan antara doa dan pengajaran. Ya, yeah. jadi Syekh doakan dulu bagi siapa yang membaca bukunya, kemudian mengingatkan, ya, yeah. ingin mengajarkan. Apa itu? Annal Hanifiyata <muluh> bahwasanya Al Hanifiyah agama Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepadanya. Ya. Yeah. Ya, yeah. Al-Hanifiyah itu ya, yeah, dia asal maknanya maknanya dari kata Al-Ma'il. Ya, yeah. dari kata Al-Hanif maknanya apa? Al-Ma'il. Ya, Al- Al-Ma'il yeah. al -al artinya condong. Ya, yeah. itu Hanif. Ya, yeah. apa maksudnya Al-Hanif? Ya, yeah, kalau kita terjemahkan bebas Al-Hanifiyah itu artinya dia berpaling condong kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Ya, condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Itu hanifiyah. Ya. Itu makna apa? Al-Hanifiyah. disebutkan oleh para ulama jadi di sini Syekh rahimahullah taala sebutkan ya langsung beliau jelaskan bahwasanya al hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Apa agama Nabi Ibrahim? Adalah engkau beribadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepadanya. Ya. Di sini didatangkan ya, disebutkan oleh para ulama Al-Hanifiyah itu memiliki dua definisi. Ada definisi secara umum, ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Ya. Ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Ya. Kalau makna Al-Hanifiyah secara umum ya adalah keislaman itu sendiri, Islam ya itu makna al hanifiyah secara umum yang kedua makna al hanifiyah secara khusus itu yang tadi kita sebutkan yaitu apa <tutup> ya. <tutup> <Ja>. <tutup> al iqbalu ala allah bit tauhid ya wal mailu an syirki bil bara'ati minhu makna al hanifiyah secara khusus ya definisi khususnya adalah apa iqbal 'ala Allah. Ya. Dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ya, dia condong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid wal mailu syirki dan dia berpaling dari kesyirikan. dengan cara apa? Bilbaro'ati minhu. Berpaling, apa namanya, berlepas diri darinya. Ya, jadi bisa difaham ya. al hanifiyah ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Kalau makna secara umum, itulah apa? Islam. Ya, itulah apa? Islam. Kalau makna al hanifiyah secara khusus, itu tadi. Ya, condong kepada Tauhid dan berpaling dari apa? Kesyirikan dengan cara berlepas diri darinya. Ya, dengan cara berlepas diri darinya. Taib. Nah itulah apa namanya? Kalau dikatakan al hanifiyah yang maknanya secara umum yaitu keislaman, berarti ini agama para nabi dan apa? para rasul. Bukan hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, agama mereka juga berada di atas ini. Makanya juga para ulama membagi makna Islam itu ada dua. Ada makna am dan ada makna apa? khos. Ada yang makna umum dan ada yang bermakna apa? khusus. Apa makna Islam? Siapa yang pernah dengar makna Islam? Secara umum, makna Islam secara umum itulah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Misi dakwah mereka satu: apa itu tauhidullah? Itu secara apa? Secara umum, jadi dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu makna Islam secara umum. Tapi, kalau mana Islam secara khusus, apa itu ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW? Iya, itu mana Islam secara khusus. Nah, sama ini Al-Hanifiyah. Kalau dikatakan Al-Hanifiyah itu adalah keislaman, berarti seluruh para nabi dan rasul, agama mereka adalah apa? Hanifiyah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh dari kesyirikan jauh dari kesyirikan cuman perhatikan di sini ya di ucapannya penulis kalau kita lihat terjemahannya ketahuilah bahwasanya agama bahwasanya al-hanifiyah itu adalah agama Nabi Ibrahim agamanya Nabi Ibrahim berarti seakan-akan apa dikhususkan Nabi Ibrahim saja ya Kenapa dikhususkan seperti itu? Bukan artinya para nabi dan rasul lain tidak. Tapi dikhususkan disebabkan apa namanya dikhususkan seperti itu disebutkan disebutkan beberapa hal. Jadi kenapa al hanifiyah ini hanya dikatakan agamanya Nabi Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim? Ya diantara sebabnya kenapa disebutkan seperti itu Padahal para Nabi dan rasul yang lainnya juga berada di atas al-hanifiyah, karena Nabi Ibrahim itu adalah manusia yang paling mentahkik, orang yang paling sempurna dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling apa? Mentahkik dari tauhidnya. Iya, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dari agama Nabi Ibrahim. Thumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan وَمَا kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam yang hanif ada kata apa, Hanifan? Wamaka, Nabi Musyrikin, dan dia sama sekali tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Paham ya? Jadi, itu alasan pertama kenapa disebutkan bahwasanya Al-Hanifiyah, disebut sebagai agama Nabi Ibrahim saja, para rasul yang lain tidak alasannya karena Nabi Ibrahim dia adalah orang yang paling sempurna dalam mentahkik tauhidnya. Ya, saking sempurnanya sampai dia mendapat derajat tinggi, yaitu kata apa? Khulah. khalil. Khalilullah. Ya, ke kekasih Allah. Jadi khulla itu apa namanya? kecintaan atau jenjang mahabbah yang tertinggi. Ya, kalau mahabbah itu segera apa? Cinta. Tapi kalau khalil di atasnya lagi. Ya, makanya dikatakan al khalil. Baik. Kemudian alasan yang kedua, kenapa dikhususkan al hanifiyah sebagai agama Nabi Ibrahim? Ya, karena Nabi Ibrahim itu dijadikan panutan. Panutannya orang-orang yang hanif, orang-orang yang bertauhid. Jadi beliau dijadikan apa? Sebagai panutan. Panutannya orang-orang yang bertauhid. Beliau yang terdepan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan." Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu, Ibrahim itu adalah dia umat umat di sini artinya imam, pemimpin. Ya, qanitan. Dia benar-benar kunut, senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah hanifan. Beliau ini apa? Hanif. Condong kepada tauhid jauh dari mana? Dari kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin. Jadi itu alasan ya. Jadi nampak dari sini alasan Syekh sebutkan bahwasanya Al-Hanifiyah itu adalah agama Nabi Ibrahim dikhususkan karena dua alasan yang kita sebutkan tadi. Panutan orang-orang yang bertauhid. Kemudian apa lagi yang tadi? Hah? Apa? Beliau adalah manusia yang paling sempurna di dalam mewujudkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Syekh sebutkan, "An al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishal ladin." Al-hanifiyyah agama Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan ikhlas ya dengan ikhlas berarti cocok tadi definisi yang mana yang pertama atau yang kedua ah perhatikan saya tadi sebutkan makna al hanifiyah itu ada yang bermana apa umum ada yang khusus kalau yang umum Islam kalau yang khusus itu tadi ya dia bertauhid condong kepada tauhid jauh dari kesyirikan definisi syekh di sini anta budallaha din itu mencakup dua definisi itu dua-duanya ya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya iya kan dengan mengikhlaskan apa agama beribadah itu artinya apa kalau dikatakan ibadah, itu artinya dia jauh dari kesyirikan. Ditambah lagi, mengikhlaskan hanya kepada Allah agama ini. Itulah tadi apa? Islam. Yeah. Kemudian, <tuh -tuh. Amarullahu jami annas. Dengan hal inilah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintah seluruh dari manusia. Ya, yeah. maksudnya dengan Ibadah keikhlasan inilah Allah Subhanahu wa taala memerintah dari seluruh manusia. Wa khalaqahum laha dan menciptakan mereka. Dan menciptakan mereka. Kama ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan Supaya mereka beribadah kepadaku, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi, inilah maksud dan tujuan diciptakannya manusia di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ada yang bertanya, "Kalau itu hikmah penciptaan manusia?" Ya, berarti kalau begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada manusia. Kan Allah mencipta manusia untuk apa? Manusia ini beribadah kepadanya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada makhluknya. Iya. Jangan sampai muncul pertanyaan seperti itu. Iya. Jawabannya apa? Jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha terpuji lagi maha kaya. Tidak butuh kepada siapapun. Ya. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada hambanya tidak ya ayuhan nasu antumul fakrau ilallah wallahu huwal hamid wahai sekalian manusia kalian itu seluruhnya fakir sangat butuh kepada Allah subhanahu wa taala dan dialah Allah subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha terpuji ya yeah di kelanjutan ayat ini tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku apa ayat setelahnya ma uridu minhum mir wa ma uridu saya tidak menginginkan dari kalian itu rezeki dan saya tidak ingin dari kalian itu diberi makan tidak Inna Allah yeah. huwa matin. Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lah ar -razaq yang maha banyak pemberiannya, yeah. maha memiliki kekuatan dan kekokohan, yeah. jadi Allah subhanahu wa taala mencipta manusia di atas muka bumi ini untuk beribadah kepadanya bukan karena Allah butuh kepada hambanya tidak, ya yeah. tapi manusialah yang perlu butuh kepada Allah subhanahu wa taala. Baik, Ya kita lihat ayatnya ya. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Iya. Jin itu, ya dia kalau asal maknanya dia adalah disebutkan oleh Syuroh. <tuh> Iya, dia asalnya sesuatu atau makhluk yang memang tidak apa namanya tidak dilihat. Dia berada di alam goib, ya. Makanya, dalam bahasa Arab, kata ahli bahasa Arab, kalau berkumpul antara jim dan nun, itu menunjukkan asyikir, sesuatu yang tersembunyi tidak nampak. Itu asal makna dari mana dari kata al-jin. Ya, sesuatu yang memang apa? Tidak terlihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu Ya, sesungguhnya ya melihat dia melihat kalian. Tapi kalian apa? Tidak melihat mereka. Ya, tidak melihat mereka. Makanya bahasa Indonesia janin. Janin. Kenapa dikatakan janin? Janin karena dia sesuatu yang apa? Tidak kita lihat. Sesuatu yang apa? Berada dalam perut. Makanya dikatakan apa? Janin. Jim dan nun. Ya. Kalau al-ins, ya insan ya, biasa kita dengar al-insan. Ya, ada yang mengatakan dari kata Anisa. Ya, manusia itu dari kata apa? Asalnya Anisa, dia senang bergaul dengan yang lain ia ya ramah dengan yang lain. Ada juga mengatakan dari kata nasiah dia pelupa. Ya, jadi kalau yang namanya manusia, ya memang apa? Sifatnya apa? Pelupa, tabiatnya. Ya. Tabiatnya adalah pelupa. Itu faedah ya. Yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kata Syekh rahimahullah taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Disebutkan wa makna ya'budun yuwahidun. Dan makna ya'budun beribadah adalah yuwahidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa diambil kaidah ya. Bisa diambil apa? Rumus. Jadi setiap ada kata Ya'budun atau kata ibadah di dalam Al-Qur'an itu maknanya apa? Tauhid, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini uh, apa namanya? Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam uh, Tafsir Al-Baghawi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Kullu ma warada fil Qur'ani min ibadati fa ma'nahu at-tauhid." Diambil kaidah ini ya, diambil rumus bahwasanya setiap apa yang datang dari Al-Qur'an penyebutan ibadah ya'budun, kata ya'budun, maka itu maknanya apa? Yuwahidun. tauhid. Tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini disebutkan juga oleh Ibnu qasim rahimahullah taala terhadap uh, kitab beliau Hasyiah salah satu usul kemudian dari pembahasan yang harus kita tahu juga definisi dari ibadah apa itu ibadah biasa kita dengar mungkin ya apa itu ibadah kan di sini katakan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Siapa yang tahu? Biasa kita dengar ya definisi. Apa namanya? Ismun jami'un li kulli ma Allah wa yardahu Minal akwali wal a'mali, apalagi wal af'ali al wal baltina Ya. Itu definisi dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi sebelum kita sebutkan itu, definisi ibadah itu terbagi menjadi dua. Ibadah ada yang maknanya umum dan ada makna ibadah secara khusus. Saya ulang. Jadi sekarang kita menjelaskan apa? Ibadah. Definisi dari apa? Ibadah. Ibadah itu ada definisinya secara apa tadi? Secara umum dan ada secara khusus. Ya. Ini dicatat ya. Kalau ibadah secara umum artinya imtithalu khithabi syar'i almuqtarinu bil hubbi wal khudu. Ya, melaksanakan ya, yeah yeah. perintah-perintah syariat ya, melaksanakan perintah-perintah syariat yang, digan, yang dibarengi dengan kecintaan dan perendahan diri itu ibadah makna ibadah secara umum saya ulang makna ibadah secara umum adalah melaksanakan dari perintah-perintah syariat yang bergandengan yang dibarengi dengan kecintaan dan perendahan diri menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya asal ibadah secara bahasa adalah apa? at wal khudu. Merendah diri, menghinakan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara apa? Secara umum. Kalau makna secara khusus ya. Ya, makna secara umum inilah yang disebutkan ya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebelum lanjut ya. Jadi makna secara umum inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ya kata beliau wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adul li fa'ilihi huma qutban. Ya. Ibadah kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala itulah puncak kecintaan. Puncak dari kecintaan yang disertai dengan penghinaan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Huma kutban. Itulah poros ya, sumbu perputaran ibadah. Bisa dipaham ya? Jadi asal atau pokok pondasi dari ibadah itu adalah apa? Cinta dan apa? merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, itu sama tadi maknanya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibadah itu kata beliau apa? Ismun jami. Nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kalau ada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Bentuk dari ibadah. Baik itu berupa apa? perbuatan, ucapan, ya, amalan, ya, seluruhnya, ya, Allahirawalbaltina, baik itu yang nampak, yang zahir ataupun yang tersembunyi dari amalan-amalan hati, ya, itu makna ibadah secara apa? Secara umum. Kalau makna ibadah secara khusus Makna ibadah secara khusus itulah apa? Apa? Makna ibadah secara khusus. Ini tadi yang disebutkan. Tauhid. Kan Syekh katakan apa? Wa ma'na ya'budun dan ma'na ya'budun, makna ibadah itu adalah apa? Tauhid. Berarti Syekh di sini mendefinisikan ibadah dengan definisi apa? Umum atau khusus? Definisi khusus bisa difahami nih ah ya saya ulang saya ulang jadi saya sebutkan definisi ibadah ada dua ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna apa khusus ya kalau yang bermakna umum itu tadi yang kita sebutkan melaksanakan perintah-perintah syariat yang disertai dengan kecintaan dan apa merendahkan diri, menghinakan diri. Ya. Tapi kalau makna ibadah secara khusus ini yang disebutkan. Wa makna ya'budun dan makna ya'budun, makna ibadah adalah apa? Yuwahhidun. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difaham ya? Baik. <tuh> Itu pembagian harus ditahu ya. Supaya tidak bingung. Taib. Kemudian kata Syekh Rahimahullah taala sekarang beliau akan sebutkan apa perintah yang terbesar. Wa ma Allah bihi at-tauhid. Iya. Dan perintah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya adalah apa? Tauhid. Adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi al-Hanifiyah. Itulah al-Hanifiyah. Ya dan ini dimaklumi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal kali pertama dakwah beliau adalah apa? Tauhid. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mendakwahkan tauhid, jauhi kesyirikan. Nah, ini perintah yang teramat besar ya. Apa itu tauhid? Wa huwa bil ibadati. <tauti> Definisinya perhatikan. Tauhid kata Syekh adalah mengesakan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dari ibadah. Ya, ini juga harus diketahui. Definisi tauhid itu ada dua Ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Sudah berapa? Halifiah dua Ibadah dua Sekarang apa? Tauhid Sudah tiga ya Sebentar saya tanya Pertanyaan yang Berhadiah Tauhid Tauhid ada yang makna umum Dan ada yang bermakna apa? Khusus Sebelumnya dulu Siapa yang masih ingat definisi kesyirikan? Ingat ya Tauhid itu lawan dari apa? Kesyirikan Masih ingat? definisi kesyirikan taswiyatu ghairillahi huwa min khosaisillah itu kalau kesyirikan berarti kalau tauhid lawan apa kesyirikan lawan dari tauhid tauhid lawan dari kesyirikan jadi saya ulang tauhid di sini ada yang bermakna umum Definisinya ada yang bermakna khusus. Kalau yang bermakna umum, ifradullah taala bihaqqihi. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala atas hak-haknya. Seluruh hak-hak Allah Subhanahu wa taala kita esakan. Ya. Yeah. Itu makna tauhid secara umum definisi tauhid secara umum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh hak-haknya. Apa itu hak Allah Subhanahu wa taala? Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Ya ada dua. Ya, ada al-ma'rifah wal Pengenalan dan penetapan. Itu yang kadang bisa apa? Yang kadang kita dengar tauhid. Ar-rububiyah dan tauhid al asma wa sifat. Ya. Yang kedua dari hak Allah Subhanahu wa taala adalah al irada wal qasd. Ya, keinginan dan tujuan. Itulah disebut sebagai tauhid al uluhiyah. Ya, jadi kalau dirinci hak Allah Subhanahu wa taala itu atas hambanya ada tiga. Yang pertama apa? Tauhid ar-rububiyah. Al Kemudian al-uluhiyah. Kemudian apa? Asma wa sifat. Itulah namanya apa? Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada seluruh hak-haknya. Apa hak Allah? Rububiyah, uluhiyah, dan apa? Asma wa sifat. Bagaimana? Bisa dicerna ini? Bisa dipaham? Itu makna secara umum. Tauhid. Iya. Yeah. Kalau makna secara khusus, adalah ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Berarti makna khusus ini ini yang disebutkan oleh siapa? Penulis di sini, rahimahullahu taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ibadah itu tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Berarti di sini didefinisikan bahwasanya tauhid itu adalah apa? Tauhid uluhiyah. Tidak mencakup asma, sifat dan apa? Ar-rububiyah. Nah, makanya kita katakan definisi tauhid ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Ya. Yeah. Ya, yeah. berarti Syekh di sini definisikan tauhid bahwa bil ibadah, berarti tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Baik wa dan perkara atau larangan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Wa ma'ah. Yaitu beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sebagaimana tauhid ada dua maknanya, demikian pula kesyirikan. Diperhatikan pembagiannya. Kalau syirik ya, ada yang bermakna umum juga, ada yang bermakna khusus. Ya. Yang bermakna umum ja'lu syai'in bihaqqihi fi ma huwa min khasa'isihi subhanahu wa ta'ala. <tik> syirik itu ya dia menjadikan sesuatu itu atau yang di definisi yang disebutkan ya taswiyatu billahi fi ma huwa min khasa'isillah menyerupakan atau menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala Bersama dengan Allah, pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala, jadi dia menyetarakan, menyamakan antara selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu makna secara umumnya. Kalau secara khusus kita katakan ja'lu syai'in minal ibadah li Dia menjadikan sesuatu ya dari ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau definisi khusus ini berarti syirik didefinisikan di sini sebagai apa? Syirik dalam hal al-uluhiyah, dalam ibadah, ya. Baik, itu definisi dari kesyirikan. Di sini Syekh sebutkan apa? Kesyirikan adalah beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita perhatikan kesyirikan itu sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, bukan orang yang memang dia ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia beribadah kepada selain Allah. Bukan itu hakikat dari kesyirikan. Ya. Kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga orang-orang yang apa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah, berinfak, ya. Yeah. mereka juga mampu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sisi lain dia juga apa meminta kepada berhala berhalanya. Itulah kesyirikan menggandengkan selain Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara-perkara yang merupakan khususan Allah. Ya, yeah, saya sudah baca ayat kemarin ya kaum musyrikin fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishin falamma najjahum ila al barri idza hum musyrikun ya kalau mereka menaiki ya mengendar apa namanya menaiki perahu mereka ini kaum musyrikin mampu mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia ikhlas kenapa kenapa dia ikhlas Bahaya ini di kondisi apa? Berada di tengah lautan ya. Dia hanya mampu memahami bahwasanya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya. Yang bisa menolongnya itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mampu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah di kondisi dia sulit. Falamma najahu minal idahum Tapi tatkala kami selamatkan mereka kata Allah Subhanahu wa taala kembali ke daratan, dia kembali berbuat kesyirikan. Ya. Yeah. Di masa susah dia mampu berbuat ikhlas, tapi ketika dia lapang, dia kembali beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya itulah hakikat dari kesyirikan. Hakikat dari kesyirikan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kesyirikan ini kita maklum ya Dari kerusakannya, dari bahayanya Sebab terjadinya malapetaka Dan musibah bencana di atas muka bumi Pokok terbesar Adalah apa? Kesyirikan Makanya warid dari Nabi S.A.W Beberapa hadith, ya Di antaranya apa? Ala unabbiukum kabair Kata Nabi S.A.W Maukah aku kabarkan kepada kalian Dosa yang terbesar kata beliau al isyroku billah wa walidain mempersekutukan Allah subhanahu wa taala ya dan apa durhaka kepada kedua orang tua di hadis yang lain dikatakan ayud dambi dosa manakah yang paling besar kata Nabi Sallam antaja alalillahi nid dan huwa kholakok engkau menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala padahal dialah yang menciptakan ya baik adzan dulu ya Allah حيا على الفلاح wa rahimakumullah ya kita lanjutkan sedikit ya jadi itu tadi apa namanya sebesar-besar perkara yang Allah subhanahu Wa ta'ala larang adalah kesyirikan Apa itu kesyirikan dia adalah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan Allah ya makna lainnya yang mirip menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dan bahaya kesyirikan ini hal yang kita maklumi dari dosanya, ya. Siapa yang meninggal dan dia berada di atas kesyirikan maka dia tergolong sebagai penghuni neraka ya yeah. dan kesyirikan ini pula yang merupakan kezaliman dari kezaliman yang terbesar makanya wasiat Luqman kepada anaknya ya bunayya la tusyrik billah wahai anakku jangan kalian mempersekutukan Allah inna syirka la karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar dan itulah yang diwasiatkan oleh para nabi dan rasul kepada keturunan-keturunannya. Ya. ya. Nabi Ibrahim berwasiat Yakub, Nabi Yakub, ya. Ya, beliau berwasiat berpesan kepada anaknya, "Mada ta'buduna min ba'di?" apa yang kamu akan sembah setelahku maksudnya setelah peninggalanku katanya na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim kami akan beribadah menyembah kepada sesembahanmu dan sesembahan ayah sesembahan ayah ayahmu nabi ibrahim ya ya berbeda dengan orang sekarang ya ketika ingin meninggal bukan pertanyaannya mata budu nami mbak apa yang kalian sembah setelahku tapi apa Mata <Sanlah> kulu <kutuhun> nami mbakdi. Apa yang kau makan? Apa yang kau akan makan setelah saya meninggal? Ya, tidak seperti itu, ya. Jadi harus mendidik, menterbiah keturunan-keturunan kita, anak-anak kita di atas tauhid, ya, di atas tauhid. Robbi jaalha balada <Sanlah> amina wa junubni wa baniya an nabudal asnam doa Nabi Ibrahim ya apa doanya jadi negeri ini itu negeri Mekah sebagai negeri yang aman sentosa dan jadikanlah aku beserta anak keturunanku apa jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari menyembah berhala berhala Robbi inna kathirom minan nas wahai Robku sesungguhnya berhala berhala itulah yang banyak menyesatkan dari manusia yang banyak menyesatkan dari manusia. Maka tauhid ini itulah inti dakwah para nabi dan rasul dari masa ke masa. Iya. Itulah misi dakwah para nabi dan rasul. Makanya kesyirikan pula adalah dosa yang terbesar yang merupakan lawan dari tauhid. Ya, saking besarnya para nabi dan rasul saja diancam di dalam Al-Qur'an. Wa min la in la wa la minal Sungguh, telah diwahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, dan diwahyukan pula kepada Nabi sebelum engkau. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapus seluruh dari amalan, dan pasti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan, Nabi diancam seperti itu ya yeah. makanya pada hari kiamat ya yeah. bagaimanapun pahala banyaknya pahala yang kita bawa pahala sholat zakat sedekah infak kalau tidak dibangun di atas keikhlasan tidak dibangun di atas tauhid tidak ada gunanya Allah subhanahu wa taala tidak akan menganggap dari ibadah tersebut ya wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu <tuh> haba'an mansura Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, kami hadapi, kami datangkan dari amalan-amalannya. Ya, diperlihatkan semua banyak. Tapi apa? Kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting seseorang itu mempelajari dari ilmu tauhid. Ya, penting mempelajari tentang kesyirikan. Iya, Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah apa? Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ya. Jangan sampai saya berbuat kesyirikan dalam keadaan saya mengetahui sadar. Saya berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan dalam keadaan saya tahu. Wa astaghfiruka dan saya memohon ampunan kepadamu beristighfar. Ya, dari kesyirikan yang saya tidak ketahui. Ya. Karena kita akan sebutkannya dalam buku ini syirik itu banyak bentuknya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ya, saking kecilnya tersembunyinya dia bagikan semut kecil berada di batu yang hitam di kegelapan malam. Ya. Makanya seorang hamba jangan pernah merasa terlepas dari perkara ini. Ya. Itulah kesyirikan. Ya. dan rinciannya, rincian dari perkara ini ini akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Jadi itu ya perkara yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kesyirikan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la bihi Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan siapapun. Syai'an. Dah. Syai' syai'an. ya kalau orang yang pernah belajar bahasa Arab, dia ini sesuatu yang Nakiroh, berada dalam konteks pelarangan yang bermakna umum, artinya apa? Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan, baik itu yang besar, yang kecil, yang nampak atau yang tidak. Semuanya mencakup nah, ini dari apa? Kedetailan, ya, dari kedetailan. Jadi, misalnya begini, ya, saya kasih contoh: ada orang dia beramal banyak dari amalannya. Dia beramal bertahun-tahun. Ya, menjaga dari solatnya, rajin berinfak, bersedekah. Pokoknya seluruh dari amalan-amalan kebaikan dia kerjakan, dia laksanakan. Tapi ada satu waktu, ya, dia terjatuh di dalam kesyirikan. Ya. Maka kesyirikan yang sedikit ini akan menghapuskan dari amalan-amalannya. Ya, Makanya di sini dikatakan dalam ayat wala bihi syai'an. Jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala syai'an dengan sesuatu apapun juga. Yang kecil pun tidak boleh. Ya. Jangan bilang eh sedikit je tidak apa-apa, tidak. Kesyirikan tidak, ya. Yang kecil ataupun yang besar, yang nampak atau tidak nampak, yang tersembunyi, yang kita lihat tidak boleh. Ya, tidak boleh. Taib, ini dari mukaddimah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala sebutkan di pendahuluan yang ketiga ini penjelasan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam ya tentang al hanifiyah dan itulah tauhid ya tauhid dan juga disebutkan perintah yang terbesar dan larangan yang terbesar Sebelum saya akhiri, ini sudah anu ya. Oh. Nah, setelah selesai dari ini, barulah penulis masuk di inti atau judul buku yang disebutkan. Jadi bukunya apa? Salatatul usul. Tiga pokok, tiga landasan utama dalam beragama. Ya, Jadi setelah menyebutkan tiga pendahuluan, nah, baru kita masuk di inti buku. Makanya dikatakan faidaki lalaka ini yang kita akan pelajari setelahnya. Apabila dikatakan kepadamu, mal usulul salah satu lati yajibu alal insani ma'rifatuha. Apa tiga usul, tiga pondasi yang wajib bagi setiap orang untuk mengetahuinya, mengilmuinya. Fakul maka katakanlah, ma'rifatul abdi robbahu wa dinahu wa nabiyahu muhammadan shallallahu sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan hamba kepada robnya, pengenalan hamba kepada agamanya dan kepada nabinya Muhammad SAW. Itu tiga yang akan dijelaskan. Kemudian dikatakan lagi Pak Idaki Kalau dikatakan, ditanyakan kepadamu, marobuk siapa robmu? Fakul katakan, Robbi Allah. Robku adalah Allah, Allah di yang telah menterbiaku. Warobba jami al alami nabi ni Dalam lafat yang dikatakan bini amihi dan yang telah menterbia, yang memelihara, seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah Allah sembahanku, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwa alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan seterusnya dari rincian-rincian yang akan disebutkan oleh penulis dalam bukunya ini. Baik. Jadi kesimpulannya apa? Kita telah mempelajari tiga mukaddimah, tiga pendahuluan. Sekaligus ditanyakan ya. Pertanyaan. Sebelum saya akhiri. <tuh> Jadi berapa definisi yang saya sebutkan tadi? Yang pertama tentang apa? Al-Hanifiyah. Ada berapa maknanya? Dua Ada umum Ada khusus Baik Makna Hanifiyah Ada secara umum Ada secara khusus Apa makna secara umum tadi Al-Hanifiyah? Keislaman itu sendiri Kalau Hanifiyah secara khusus Itu tadi Condong kepada Tauhid Mengarah kepada Tauhid Berpaling dari Kesyirikan yang Syekh sebutkan definisi yang mana? Khusus atau mencakup dua-duanya? antak budallaha mukhlishallahu din, mengikhlaskan agama. Itulah keislaman. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, pembagian ibadah. Ibadah ada dua maknanya. Ada yang umum, ada juga yang khusus. Kalau yang umum Ah, itu melaksanakan perintah-perintah syariat, yang dibarengi dengan apa kecintaan dan merendahkan diri. Ah, itu ibadah. Secara umum, kalau khusus tauhid, ah, inilah apa ini yang dipenisikan oleh Syekh adalah tauhid. Bisa dipaham dipah ya, kemudian definisi tauhid. Tauhid ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-haknya. Hak Allah ada berapa? Tiga, bisa dikatakan dua, bisa tiga. Kalau dikatakan tiga, hak Allah dalam bentuk rububiyahnya. Hak Allah berupa uluhiyahnya. Hak Allah berupa asma wa sifatnya. Saya faham? Kalau secara khusus, nah ini kalau secara khusus berarti tauhid yang dimaksudkan adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang terakhir syirik. Syirik terbagi dua, ada umum, ada khusus. Ini pembagian dari sisi apa? Definisi ya. Bukan pembagian dari bentuk-bentuk kesyirikan, tidak. Kalau bentuk kesyirikan ya ada asgor, ada akbar. Iya, kamu gitu ada syirik besar, ada syirik kecil. Kadang juga dibagi menjadi empat. Ada syirkum fit to'a fil mahabbah. Insya Allah kita akan sebutkan ya. Ini syirik dibagi dua dari sisi apa? Definisinya. Ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Kalau yang bermakna umum, menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara yang merupakan khususan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, ini. Lawan dari ini, paham ya? Tauhid ini kan syirik. Lawan dari apa? Tauhid, ya. Kalau makna secara umum, berarti lawannya ini yang secara umum juga, ya. Kalau secara khusus, berarti ini juga, kan begitu? Tapi kalau secara khusus, syirik, ya, menjadikan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah. Jadi, empat harus diperhatikan, ya. Ini penting sekali pembagian seperti ini supaya apa? Nanti kita tidak bingung. Ya, yeah. nanti tidak bingung. Sama dengan keislaman itu. Ada yang umum, ada yang khusus. Kalau umum, itu Islam, semua Nabi dan Rasul disebut sebagai Islam. Karena makna Islam secara umum, itulah ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, Tauhid. Tapi kalau makna Islam secara khusus, Ya khusus yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipaham ya? Baik, barakallahu fikum. Saya kira sampai sini dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam hari ini ada manfaatnya. Ya. Benarnya semuanya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah itu dari kesalahan kami dan dari syaitan. La'natullah alaih Baik. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya dulu. Saya mau angkat tangan. Hah? Peserta? Siapa? Sebelum ditanya, siapa yang angkat tangan? Tidak usah takut ya. Mudah ini, mudah pertanyaannya. Siapa? Ah, Fatri. Pertanyaannya apa yang akan dibahas dalam al-usul as-salasa? Apa tiga landasan utama itu? Pakai mic. Pertanyaannya, apa yang akan disebutkan oleh Syekh? Yang beliau sebutkan, apa al-usul as-salatah tiga landasan utama? Apa tiga itu? Sebutkan, baru santai disebutkan. Mati, mati. ya, langsung saja ma'rifatullah ya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifatun nabiyyah sallallahu alaihi mengenal Nabi Iyalah, mengenal ma'rifatu ma'rifatu din. Baik, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama ya. Islam dengan dalilnya. Itu tadi yang apa itu yang kemarin-kemarin ya, mukaddimah yang pertama. Ilmu, apa itu ilmu? Ma'rifatullah, ma'rifatu Nabihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, itu yang akan disebutkan di dalam isi buku ini. Baik, barakallahu fiik. Baik Baik, pertanyaannya Bismillah Assalamualaikum Afwan, kita dilarang untuk Berbuat syirik Lantas bagaimana dengan ria Yang perkara niat Tidak ada yang mengetahuinya mohon nasihatnya Ustaz. Ini akan kita sebutkan nanti ya dari pembagian dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, insyaallah kita akan sebutkan. Baik, ilahuna subhanakallah bihamdik syad la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.